Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, di kesempatan video kali ini ada Aji Saka yang akan diajak jalan-jalan oleh Mas Tri. Aji Saka ini merupakan salah satu ikon dari kandang Mas Tri yang berada di Kabupaten Grobogan. Ini salah satu cara proses penjinakan supaya lebih mudah ataupun di handle-nya itu lebih enak. Ini masih agak worried atau agak belum begitu jinak karena mungkin di kandang sebelumnya jarang diajak keluar, dan kali ini di kandang dari Mas Tri sendiri dicoba rutin untuk diajak keluar supaya lebih mudah di handle atau lebih jinak. Nah, ini Aji Saka, salah satu ikon sapi peranakan Ongol Cross ya, kalau menurut saya mungkin ada cross tahan Brahmanya ataupun SO Sumbawa Ongol, tapi secara detailnya saya belum bisa memastikan, tapi setidaknya mungkin ada unsur seperti itu teman-teman. Bobot terakhir 704, dan ini sepertinya akan dipotensikan untuk 1 ton up. Cukup bagus kalau kita lihat dari spesifikasi sapi ini. Masih sangat lincah teman-teman. Jadi dimungkinkan sapi ini fisiknya wah masih bugar sekali ya. Lihat dari kakinya cukup bagus. Iya, cap lagi. Aji Saka, ikon dari Grobogan khususnya di kandang Mas Tri sendiri ini. Selain usaha pemangsa sapi juga Mas Tri ini usaha genteng teman-teman, bisa dilihat itu di sebelahnya ada genteng. Jadi teman-teman kalau mau pesan genteng di wilayah Grobogan sekitarnya langsung aja main kandang Mas Tri. Pemuda yang bisa dikatakan prospek finansial. Ini Aji Saka. Mantap. Tambah gede iki. tarik. Ya wes langsung bermah ya, cukup ya. Tarik. Ya wes langsung bermah ya, cukup ya. Nah, yang ngono. Wis. Kalem. Ora. Lincah sapi Jawa ini ternyata. Lho. Wah, langsung kencang wae, kencang ngono. Kencang jero. Kalem. Sapi berjenis PO. Timbangan terakhir ini kalau nggak salah sekitar 700-704 kelihatannya. Well, 2 pasang. Perkiraan umur sekitar 2 tahun setengah ke 3 tahun ini. Kakinya masih bagus.
masih lincah juga, ganteng juga dugul. Yo, langsung masuk kandang. Sek, kalem ae. Sek. Kan, Kang. Kono langsung kentang jero wae. Iya, Bu, mak, Pak. Iya, wes. Cukup sekian dulu video dari saya.